opening. Oke guys, kembali lagi ke channel Wong Ruwet. Ya, kali ini masih di tema yang sama, seputar audio custom. Oke, halo guys. Tadi sudah di opening sama Bang Aldi ya guys ya. Itu tadi namanya Bang Aldi. Oke, kali ini saya mau vlog loading dari Berkah Audio Sound System. Sekarang di acaranya markasnya Berkah Audio Sound System ya guys ya. Nah, di sini nanti akan ada acara pengajian dan solawatan. Ada bannernya besar banget itu, Berkah Audio Zikir dan Solawat guys. Nah, ini yang di bawah itu ada panggungnya. Kemudian untuk letak markasnya itu di sini ya. Cek di Google Map saja di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta itu Berkah Audio Ngawen. Nah, itu nanti kalau kalian cek di Google Map nanti sudah sampai di sini guys. Nah, barangkali mau beli customan sound system paket set lengkap liner berikut subwoofer maupun beli komponen seperti power amplifier dan juga seperti pin lock, seperti alat-alat komponen power lainnya seperti DLMS ataupun aksesoris. Nah, langsung saja datang ke sini ya guys ya. Cek di map Berkah Audio Ngawen Gunung Kidul Yogyakarta guys. Nah, ini untuk beberapa subwoofernya ditaruh di sini ya karena mau ada acara. Ini gudangnya sound dari Berkah Audio Sound System guys. Jadi untuk gudangnya sound Berkah Audio di sini dan untuk lapaknya berada di depan rumah itu tadi. Oke, ini acara solawatannya itu sangat horuk ya guys ya, karena speakernya yang dipakai banyak sekali, diletakkan di banyak tempat. Seperti yang ini, pas awal masuk dari jalan kita sudah disambut sama speaker Setville double ya, ada 15 in double itu plus tweeter, ada 2 unit. Kemudian subwoofernya itu pakai subwoofer apa ini, WSX kalau enggak box jago, ini ada 2 unit juga guys. Nah, ini langsung disambut sama speaker ini guys sekali masuk. Nanti kita turun ya guys ya, kita review dari atas, kita turun dulu. Oke guys, kita tengok dulu dari atas ke bawah, kita disambut sama genset guys. Nah, di sini ada genset silent, ini digunakan untuk ngangkat yang di atas tadi ya. Ini ada satu unit genset ditaruh di sini guys. Nambe anu tilem boten tak mas. Oh nggih nggih. Oke, kemudian kita turun lagi ke bawah. Nah, di sini kita langsung disambut FOH, guys. Nah, FOH ini pakai 6 unit box Dina, kemudian ada 3 buah box Lopek CLA, kemudian ada 6 unit LAN array 12 in single plus tweeter ya, guys ya. Ini FOH yang pertama, soalnya nanti di bawahnya ada FOH lagi, guys. Pokoknya nanti malam pas acara, pas malamnya itu pas acara itu pasti dijamin rata untuk suaranya karena speakernya ditata di banyak tempat ini guys. Oke, kemudian di dekat FOH ini ada genset, ini ada genset General Mitsubishi, isinya itu mesin Mitsubishi 100 PS, kemudian untuk dinamonya 30 kVA ya. Yang genset ini digunakan untuk mengangkat sound FOH nya yang berada di bawah. Oke, dan ternyata ini lagi loading power sama aksesoris dan juga mixer guys untuk FOH. Balap. Ayo. Gaspol, gaspol. Kalem bae, kalem bae. Sori saja. Bisa nih kok. Kalem bae, wo. Ini sisan kono, ya.
Iki rame pakem ora lho kok. Semuanya seribu. Iya lho. Kalipre Brembo. Ora iso kalih lho. Direm. Nggo medun 12. Yo tak tutke. Maya niki dadi shot. Bolak-balik. Yo. Oke, sekalian tak kenalin ya, yang pakai baju merah itu namanya Mas Budi, itu yang megang bass ini. Kemudian yang pakai warna biru itu Mas Dika, krunya. Kemudian juga abu-abu itu Mas Sigit, itu operatornya nanti. Ada operator dua ya, Mas Budi sama Mas Sigit. Yang pakai baju kuning Pak Yos, kemudian yang pakai baju hitam itu krunya, gitu aja. Oke, itu Mas Dedi lagi mau loading atau mau masang lenery. Kita nanti ke sana ya, kita turun, kita lihat prosesnya. Oke. Oke, nanti di sini dipakai untuk penataan power dan juga mixer yang menghandle bagian FOH-nya ya guys ya. FOH-nya ada dua titik ya, atas bawah. Yang tadi yang di bawah baru mau dipasang ya. Dan yang ini untuk sudah mulai ditata untuk power amplifier-nya. Untuk gensetnya sendiri nanti di bagian monitor itu menggunakan genset yang terpisah ya dengan FOH. Jadi nanti gensetnya masing-masing guys. Bocah elek cah. Gambar wis kok. Aduh wis. Saya tenang tak dengkul kok. Oke, kita merapat ke bagian FOH bawah ini guys. Aduh Agus, jepit. Hei Gus, mbak senyum Gus. Apa nih Gus? Terus. Oke guys, ini proses pemasangan lenery untuk FOH-nya. Jadi ini tadi sudah digandeng-gandeng ya, tinggal menaikkan saja, tinggal menyambung dua box yang bagian bawah ini guys. Enggak, Dad. Bukan. Nomor 3. Bareng-bareng. Bareng klino.
Kerennya gue banget mas, cuma karena ini kita kacik mas. Duh serit. Hup. Wah. Wih gendam Gus. Wih gendam Gus pun Gus. Eh siap buka. Aduh. Allah. Wih ngapa nih kono dewe? Oh lu. Oke, ini sudah ditarik sampai atas. Nah, sekarang proses pemasangan tali dan juga pelepasan katrol. Jadi nanti katrolnya dilepas dan dikasih rantai dan tali ya untuk lanernya. Ini Mas Budi sama Mas Dedi ke atas ya ini masang untuk tali dan rantainya, guys. Aja ngake-ake. Lismen. Ayo uap. Nule lah sulap. Tangannya ngewel. Lulululul. Oke guys, untuk video saya kali ini lumayan panjang ya guys ya. Bisa kalian tonton itu sambil ngopi atau sambil apa makan-makan gorengan atau minum teh guys. Jadi biar ada temennya gitu. Atau kalau tidak ya buat teman-teman tidur kalau malam itu lumayan ada suara-suara saya itu bikin syahdu untuk tidur guys. Oh iya guys, jangan lupa di like, komen, dan subscribe untuk video saya ya guys ya, biar tambah maju dan berkembang guys. Untuk dukungannya saya ucapkan terima kasih ya. Jangan lupa juga ditonton sampai selesai biar tidak ada yang terlewat guys untuk momen-momennya ataupun ada yang bisa diambil dari pengalamannya guys. Oh ya guys, itu yang bawa kabel itu namanya Mas Aldi. Kemudian yang agak gempal itu namanya Mas Agus guys. Yang abu-abu tadi sudah ya namanya Mas Igit.
Kadulane. Wis, wis. Ya, cok. Cepat ya. Terjun lho. Piye sih Daudu? Gedalil. Aduh, aduh, aduh. Wis. Wis apa sih kelek kemlenyer. Anyang-anyangan, hooh. Eh, Ji, tak kerek, tak nganu nih, Ji. Tak nganu sarah ya, Ji. Eh, oke guys, untuk kali ini sudah mulai ditarik untuk kabel ke speaker FOH-nya ya. Jadi ini Mas Dika lagi narik kabel power ke speaker FOH. Dan sementara untuk kru yang lain mempersiapkan yang lain ya guys ya. Di sana ada Mas Budi juga Mas Aldi itu mempersiapkan kabel jumperan speaker dan juga mengatur arah linernya ya. Nanti ditali itu untuk linernya. Iyo. Tanduran iki ora udah. Kamerane Mam. Oke, kemudian ini ada Mas Budi mempersiapkan untuk kabel speakon dan juga kabel gensetnya karena mau di switch tadi untuk kabel gensetnya, dan Mas Dika ini mempersiapkan untuk routing speaker dan juga powernya. Direk deh. Siapa ngetik dia tau ini? Buku kita. Ah. Bor. Lomitanya gua apa ini? Lomitanya gua cinta. Delta. Delta. Delta pack. B. Seng B. Seng B. Seng B. Kayak anyar. Heeh, Mas. Utuh sing iki. Utuh sing iki. Sing kae servet ya lho. Presisan, Dek. Kabel diesel. Dibilui. Kabel diesel. Ya kon genset no mesti ne. Tapi opo kuwi? Kae. Biru kita iki. Heeh. Orang kurang maksudnya. Pas. Ini kok jangan gede. Asae. Kabel putih ya kena kabel. Kabel putih sing tak ngurutinane lho. Kayak 20 meter. Ayo medone nek ono kabel disambung. Tak pasang iki. Penak tak disambung. Guru cita. I dirut diru ilang iki. Lu diru ilang. Ora. Ora. Lah. Udan. Heeh. Udan.
Ini pada malam ini kami sampaikan. Apa ini? Monitor kuwi. Lemes. Lemes. Permata kok lemes. Semangat ayang ya lemes ngene. Aduh aduh wis. Ayang ayang. Eh sayang gak nyemangati. Wes wis dadi ndarbo iku. Kau mam biar. Glisya. Kayak tunggu. Adanya perbedaan-perbedaan pilihan. Ijen dulu, enggak kertak gay. Oke mas, kuing apa? Tukang syuting. Di loro. Ora apa-apa, ora sanggo kata-kata. Fokus wae. Jika kabel nggon 5000. Kurang ketok. Kang sumi kabel. Is. Aku jalan apa, Jung? Sing sak pas aja disambung, dinggo nyambung rono. Abang. Oke guys, dan di sini juga ada genset kedua dan juga ketiga. Yang genset kedua itu standby ya. Genset ketiga nanti yang dipakai untuk sound monitor. Kemudian untuk mixer monitor dan aksesoris monitor nanti ditaruh di sini guys. Oke, kita naik ke atas panggung. Nah, di sini di wilayah kerjanya Mas Uhu. Nah, ini Mas Uhu lagi proses menginstalasi lightingnya ya. Untuk parletnya sudah selesai. Tadi dia di dalam ngerjain parletnya. Sekarang tinggal moving LED-nya guys. Ini masih baru guys dari Berkah Audio Sound System. Nanti mau dipasang dan juga diatur untuk lighting moving LED-nya. Nanti beli Amir. Amblek Gus. Makanya tak testing.
aku gledek kan kok masuk wes. Nek dolan ngaliki mobil kae kok. Ora wae. Ora setu ya. Nek ora ya tumpang nang mobil ya gorene mobil. Pilih ono. Pokoke sik iki sik. Oh, kayak kecepet. Ayo, makanya tak foto iki sing karo iki. Eh, lah ngopo kowe muter ono? Nah, mari. Aib. Loh, kita enggak disunting apa? Aku wis ra kondo lho. Meneng-meneng lek ngono kuwi. Weh, Jen. Wis dikendokke tekan dhuwur sing nek. Iki iki dipindah muni wae. Heeh, dipindah wae. Ana iso. Dipindah wae, Sik. Wis tetep obah. Angel masalah iki ya. Cek ndak. Mingkam. Oke guys, ini untuk monitor aktifnya pakai Hooper ISH400 ya. Ini belum diletakkan di tempat yang semestinya, tapi ini nanti dipakai untuk monitor vokal dari bagian depan. Biasanya ditaruh 2 biji guys. Ini anu iki kaya bocah lho, mergo nek kaya sakila. Sakila. Ora apa-apa. Las. Mending. Njelek pun dikit. Keterak iki engko udah. Tenan guru wong ora apa kan. Anjir. Ora wis diniati kok yo iki wis. Wes. Oke, untuk side view monitornya sudah dipasang ya, ada kanan kiri, nanti 18 in-nya single 2 biji. Terus atasannya side view-nya pakai 15 in single plus tweeter, guys. Oke guys, ini untuk penampakan dari depan, untuk sementara belum dinaikkan ya. Nanti totalnya kanan kiri itu ada 3 monitor ya. Ada side view-nya itu depan 15 in double plus tweeter itu satu biji kanan kiri, jadinya ada 2 biji. Kemudian tengahnya nanti dikasih monitor aktif ya. Untuk bagian depan sendiri di sini dikasih speaker 18 in single itu ada 2 biji kanan kiri, dan juga ada 3-way 12-8 plus tweeter itu untuk tembakan dari depan panggung ke depan ya. Jadi biar nanti di audien tengah itu tidak bolong. Nah, kemudian ada tempat hooper ini untuk floor nanti. Floornya dari bawah untuk floor vokalnya. Biar jelas gitu guys. Dan di sini untuk tempat sound operator panggungnya. Nah, nanti operator panggungnya dari sini guys. Halah, sadar lu. Lu kok mati. Mati. Ya, Bun. Ya,
Ijen mas. Awas sira, dio ke. Aduh sira, wis. Poin luru. Oke guys, ini untuk amunisi sound monitornya ya guys ya. Ada banyak sekali. Nanti kita spill tipis-tipis untuk amunisinya guys. Kalau mau dibeli juga bisa ini guys untuk alat-alat soundnya ini. Ini boleh dibeli. Tinggal datang saja ke Berkah Audio Ngawen Gunung Kidul, nanti beli yang mana boleh ini guys. Oke. Untuk penampakannya seperti ini. Nanti kita sepilkan lebih jauh guys, lebih detail lagi guys. Oke, kita sepil tipis-tipis. Di paling atas ada panel genset 3 pas. Nah, di sini atas ada panel genset 3 pas. Yang atas ini sepertinya buat cadangan. Kemudian untuk di bawahnya ada efek vokal Yamaha SPX 990. Di bawahnya ada power sequencer DBX. Nah, bawahnya lagi ada DLMS dari Wisdom. Kemudian bawahnya lagi ada DLMS dari Passlane guys. Kemudian di bawahnya lagi ada power supply untuk mixernya Yamaha GL2800M khusus untuk monitor. Dan panel yang dipakai nanti yang bawah ini ya guys ya, untuk atas cadangan, bawah ini running atau yang berjalan. Untuk alat-alatnya baik panel maupun power maupun aksesoris kalian bisa beli di sini ya kalau mau. Mau beli yang dipakai atau mau beli yang di toko juga bisa. Nanti tinggal datang ke Berkah Audio Ngawen Gunung Kidul. Oke, untuk bagian atas ada modul bass, itu ada Yamaha. Kemudian ada equalizer 2x15 dari DOD. Kemudian ada power switching. Ini yang tiga ini power switching, ada AMX, ada HG11 dan juga ada MP50. Nah, ini power switching semua ya, tapi bagus ini guys untuk powernya, setara power besar. Kemudian bawahnya lagi ada power Asley Turbo 4x18 alias 4x1800. Kemudian ada power Sherman PS 3600. Kemudian ada dari MA Audio. Untuk penampakan keseluruhan seperti ini guys. Oke guys, dan untuk mixernya di sini ya, belum dipasang karena acaranya masih besoknya. Jadi tapi ini acara di tanggal 29 November ya guys ya. Kalau misalkan kalian melihat video saya, kemungkinan sudah terlewat guys. Oh iya, kelingan dong sing nang. Sing iki ya padha sak power ta. Oke, dan ini juga sudah mulai proses penarikan kabel snack ya. Ini mau diolor ke sound FOH-nya atau operator FOH-nya yang ada di atas sana, guys. Urung. Mana nak?
Wei, dol sik, wei. Wei. Eh, lha ngopo? Sing jujur ki alon gae. Berapa kira iki? Iya. Oke guys, ini Mas Amir lagi routing kabel dari kabel snack ke mixer FOH-nya guys. Oke guys, demikian dulu video dari saya guys. Terima kasih sudah menyimak video ini ya guys ya. Semoga bisa menghibur dan juga bisa menambah wawasan ataupun pengalaman bagi yang suka tentang sound, dan juga bisa memberikan apa ya, hiburan lah terutama ya guys ya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh kru Berkah Audio Sound System dan juga Berkah Audio Sound System yang sudah bersedia untuk di review sound systemnya ya guys ya. Oke, sampai jumpa di channel saya. Jangan lupa disimak sampai selesai dan sampai tuntas guys, biar ada yang tidak terlewat. Nah, biar tidak ada yang terlewat, mohon maaf kalau salah ucap guys. Oke, sampai jumpa ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, di share kalau perlu ke teman-teman kalian, atau dibagikan lewat WhatsApp maupun dibagikan lewat link, copy link, ataupun dibagikan lewat screenshot atau by nama, misalkan wong di shop pengen sinau, nah klik di sini untuk melihat video saya, seperti itu guys. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya guys. Oke, kita sepil tipis untuk alat yang dipakai FOH, sederhana saja. Untuk FOH pakai power sequencer dari DBX, kemudian ada DLMS DBX, kemudian ada juga DLMS dari asli Protea 4.8, ada juga efek vokal Alesis Micro Reverb 4, dan juga DLMS Wisdom ya guys ya, di sini guys, yang tertera di aksesoris ini. Untuk powernya sendiri itu ada power 4 channel dari Apollo serinya 4010. Di sini ada dua buah power 4 channel ya, identik dan sama dari Apollo. Untuk bawahnya ada P9000. Ini untuk low biasanya. Kemudian ada power Paslin PTD 23000 kelas TD, itu untuk subwoofer. Dan bawahnya tadi ada power kelas TD lagi, itu untuk subwoofer juga guys. Thank you.